Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat tart nenas yang gebu. Mula-mula kita akan buat penyediaan untuk jamnya dulu. Saya gunakan jam nenas yang dibeli ready made daripada kedai bakery. Pilih yang grade premium ataupun grade AA. Ni saya alaskan bekas ni dengan plastik. Tujuannya supaya jam tidak melekit pada bekas tu. Kita akan sapukan tangan dengan sedikit minyak masak supaya jam lebih mudah digentil dan juga tidak melekit antara satu sama lain. Untuk menyukat jam supaya sama besar, saya menggunakan sudu metrik yang dibeli di kedai peralatan membuat kek. Saya gunakan setengah tablespoon ataupun setengah sudu besar untuk sukatan jam. Kalau anda tidak sukakan inti yang terlalu banyak, anda boleh kecilkan lagi saiz jam ni dengan menyukat menggunakan sudu yang lebih kecil. Jam ni kita boleh gentil awal-awal dan simpan dalam bekas yang bertutup dalam peti sejuk bahagian chiller, dan bila kita nak gunakan, kita boleh keluarkan. Dia tahan lama. Kalau anda baru nak cuba buat tart nenas sendiri, saya tak galakkan anda buat jam sendiri ya, sebab takut kalau salah penyediaannya, maksudnya kalau kita masak yang tidak kering betul-betul, takut dalam masa beberapa hari dia akan jadi berkulat. Sekarang kita akan sediakan kulit tart pula ataupun pastrinya. Saya gunakan mentega jenis salted. Keluarkan daripada peti sejuk lebih kurang 10 minit, kita boleh potong kecil seperti ni. Jangan biarkan mentega ni jadi lembik ataupun jadi cair. Ini tip supaya biskut kita tidak jadi terlalu berminyak. Seterusnya, saya gunakan minyak sapi sebanyak satu sudu besar. Gunakan sudu metrik ya. Tujuannya supaya tart kita menjadi gebu. Dan saya masukkan juga 3 sudu besar susu pekat manis untuk menaikkan rasa lemak pada kulit tart. Dan saya tak gunakan gula dalam pastry ni sebab kita nakkan tart yang tidak manis pada kulit pastrynya. Masukkan 1 biji kuning telur yang sejuk dari peti ais. Grade A ataupun B gunakan sebiji. Bersama dengan esen vanila. Kacau hingga sepati dan kita tak perlu pukul sehingga menjadi kembang. Bila jadi begini, terus berhenti mengacau. Dan sekarang kita akan masukkan tepung jagung. Boleh gunakan sebarang jenama kesukaan. Masukkan juga tepung custard. Ni semuanya saya beli repack dari kedai bakery ya. Dan juga tepung gandum. Tepung gandum ni saya masukkan separuh dulu dan kemudian kacau menggunakan senduk. Bila dah jadi keadaan begini, masukkan ke semua tepung gandum dan sekarang saya akan menguli menggunakan tangan. Uli sehingga mendapat duh yang tidak melekat di tangan dan duh ini memang berkeadaan lembut seperti yang saya tunjukkan di sini. Tutup duh dengan menggunakan plastik wrap ataupun tudung periuk bagi mengelakkan dia terdedah kepada udara. Saya akan gunakan parchment paper yang jenis non-stick supaya biskut kita tidak melekat pada tray. Dia sebenarnya tak melekat ni, tapi telur yang kita sapu tu takut nanti dia menitis dan boleh menyebabkan dia melekat. Di sini saya tunjukkan acuan yang boleh digunakan. Ada yang jenis tembaga dan ada yang jenis plastik. Saya lebih selesa menggunakan jenis plastik begini. Keluarkan duh sedikit saja, hanya yang kita nak gunakan. Dan yang lain tu biarkan dalam keadaan bertutup. Tujuannya bagi mengelakkan duh menjadi keras dan tangan kita pun tak sakit nak menekan nanti. Masukkan adunan ke dalam acuan dan kita akan padat-padatkan dan biarkan kemas pada bahagian hujungnya. Pastikan waktu kita pipe tu, nozzle ataupun acuan tu tidak terangkat dan kita mesti pipe dalam satu kali tarik sahaja. Ini untuk mengelakkan dia terputus-putus. Kemaskan pada bahagian hujungnya. Kemudian ambil jam dan letakkan pada bahagian hujung dan kita kuncikan dulu. Maksudnya kita kemaskan dulu pada bahagian hujungnya tu. Dan gulungan mesti padat dan tidak longgar. Sebab biskut ni dia akan sedikit mengembang selepas kita bakar. Kalau gulungan kita tidak padat, dia akan melepih ke tepi sedikit. Kemaskan pada bahagian hujungnya seperti ini. Bolehlah disusunkan ke atas tray.
Ulangi proses yang sama, gulungkan dengan padat dan kuncikan pada bahagian mula-mula kita masukkan jam tadi. Gulungan ni saya buat sekali saja ya. Ingat tips yang penting, gulungan mesti padat supaya selepas start siap dibakar, dia masih dalam keadaan yang bulat dan kemas. Untuk sekali pipe tadi, saya dapat 3 biji tat. Ulangi proses yang sama sehingga habis ke semua dough kita. Untuk satu adunan ni, saya dapat tat anggaran 120 biji dengan menggunakan acuan plastik. Kalau gunakan acuan tembaga, akan dapat kurang lagi dari tu sebab acuan tembaga tu lebih besar. Sekarang kita tidak akan greaskan lagi tat ni dengan telur kuning. Kita akan greaskan kemudian. Kita akan panaskan dulu oven selama 10 minit pada suhu 160 darjah dan bakarlah tat selama 10 minit. Jangan onkan kipas, api atas dan bawah. Sambil tu, kita akan sediakan bahan sapuan di atas tat. Saya gunakan 2 biji kuning telur. Masukkan 1 sudu kecil air. Ini bertujuan supaya dia tidak jadi terlalu pekat. Dan masukkan 1 hingga 2 titis pewarna kuning telur. Dan pukul hingga sebati. Selepas 10 minit, tat kita dah separuh masak. Keluarkan dari oven dan gunakan beru silikon yang jenis lembut dan tahan panas. Boleh dibeli di kedai bakery. Dan sapukan dengan berhati-hati di atas tat. Sebab tat ni masih panas, dia dalam keadaan yang lembut. Takut nanti dia cedera pula. Kalau meleleh sikit-sikit tu tak apa. Sebab kita alas dengan parchment paper tadi, dia tak akan melekat ya. Kemudian sambunglah lagi bakar selama 10 hingga 15 minit ataupun sehingga masak. Api atas dan bawah, tak perlu onkan kipas. Bila masa tamat, bolehlah diangkat. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tat ni tadi kita bakar separuh masak, barulah kita sapukan dengan kuning telur dan kemudian kita sambung lagi bakar. Tujuannya supaya permukaan atasnya tidak jadi terlalu perang ataupun menjadi warna oren. Tapi kalau anda rasa remeh buat cara yang saya tunjukkan di sini, anda boleh terus sapukan telur dan bakar sekaligus sahaja. Ini keadaan tat nenas kita ya. Gebu dan cair di dalam mulut. Selamat mencuba semua. Siap!